Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat jumpa lagi dengan Joss Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Sabtu, ini tanggal 2 Juli 2022. Saya berada di kandangnya Mas Supratman atau di Yudhistira Goat Farm, teman-teman ya. Jadi, ini dia untuk pejantannya. Ini beliau yang ini yang namanya Basoka, teman-teman. Ya. Dan yang itu yang Senggono, teman-teman. Oke, namun untuk kali ini kita review untuk yang babonan, teman-teman ya. Ya, teman-teman, yang seperti teman-teman lihat ini ada beberapa babonan barangkali ya. Tapi ada Doros juga mungkin. Oke, selamat siang Mas Cuk. Selamat siang. Marah sehat Mas. Alhamdulillah ini suasana tetap fit. Ya, fit ya. Alhamdulillah ini suasananya tetap fit dan ini agak grimis-grimis gimana teman-teman. Jadi untuk kali ini kita langsung saja untuk review yang babonan terutama ini Mas ya. Iya, ini induan. Cuma kalau dara cuma ada 1-2. Ada 2 ekor. Iya. Oke, rata-rata ini induan. Kita review dulu yang pertama ini Mas. Nah ini teman-teman ya, si petak teman-teman, yang pertama, ini laktasi berapa kali Mas? Ini 1 kali Pak. 1 kali, iya. Kita lihat dulu, nah ini, telinga pasung tuh teman-teman, lihat sendiri ya. Nah ini TB berapa Mas? Ini TB 80-an. 80? Iya, rata-rata ini hampir 80. Rata-rata 80 ya? Iya. Ini rata-rata 80-an teman-teman. Dan susunya normal ya? Normal semua. Susu normal semua. Ini malah mau kawin. Ini mau kawin? Iya, udah titit-titit. Oke, ini tinggal pilih aja teman-teman ya. Nantinya itu sama Basoka boleh, sama Senggono juga boleh. Iya. Dan teman-teman kalau ada yang berminat, ini mungkin hari ini juga ini dikawinkan ini mungkin. Ini harga berapa Mas? Ini 6.500. 6.500. Iya. Oke, free ongkir Mas ya? Free ongkir. 6.500. Saya memang milih yang agak tipis-tipis Pak. Oh, biar kalau kawin langsung jadi. Oh gitu. Iya, ini untuk posternya tipis-tipis kayak gini teman-teman. Maksudnya jadi enggak gemuk-gemuk banget gitu loh. Nyamari nek gemuk-gemuk Mas. Nanti timbangannya bolak-balik gitu toh. Biar langsung jadi cepat teman-teman ya. Biar enggak apa namanya kalau kegemukan macer teman-teman. Oke, ini yang kedua, ini babon juga. Ini Doro Jumbo. Oh, Doro Jumbo. Siap. Ini Doro Jumbo. Kita lihat dulu untuk susunya Mas, coba Mas. Susu tuh. Tuh normal ya, normal ya, tuh masih di atas teman-teman ya. Yeah. Tuh masih Doro teman-teman ini ternyata. Doro ya. Iya iya. Oke, ada 4 ini susunya teman-teman ya. Tampilannya Pak. Jadi nggak apa-apa. Tapi pas birahi ini Pak. Tuh. Pas birahi ini. Oh iya. Oke. Okay. Yang itu Doroannya harga berapa Mas? Ini 5,5 Pak. 5.500. Ini sudah kipit-kipit itu ekornya. 5.500 ya? Iya. Ini sudah free ongkir juga. Sudah free ongkir. Doroan jumbo dan belum pernah ini ya, tentunya Doroan belum pernah. Telinga main. Bagus ya. Oke. Telinga. Pasung telinga. Ini teman-teman. Oh, terus TB-nya 80-an. 80 juga TB-nya. Harga 5.500. Iya. Oke, lanjut. Lanjut lagi, yang ini babon masuk. Wah, ini iya. Kalau ini agak harganya agak lumayan ya. Kok ketok lumayan itu untuk pasungnya itu aja sudah cakep teman-teman. Dilihat itu. Oke, kita lihat dulu nih yang ini teman-teman. TB sekitar 85 itu. 85. Iya. Ini babon manak ping piro Mas? Ini baru laktasi 1, Pak. Oh, baru sekali teman-teman. Iya. Oke. Ini TB 85, rewohnya juga tebel teman-teman ya. Ini babon jumbo. Tuh. Babon jumbo TB-nya aja 85 cm. Ini berapa harganya, Mas? Kalau ini 11 juta, Pak. 11 juta. Iya. Oke, kita dekati dulu untuk pasung dan telinganya, teman-teman. Pasungnya cakep ini, teman-teman ya. Tuh. Nih. Tuh. Coba ngasih pasungnya nyatem, teman-teman. Telinga juga lentur, pola warna panjang, sudah bagus. Tuh, 11 juta Mas ya? 11 juta. 11 juta. Ini babon ekstrim ini untuk pasungnya teman-teman. Tuh ya. Ini.
Oke mas, lanjut yang sebelahnya. Ini ada lagi babon. Ini udah kawin. Udah kawin. Udah kawin. Ini berarti baru pertama kawin atau? Udah laktasi satu. Oh, udah laktasi satu juga. Oke, udah laktasi satu teman-teman. Ini TB sekitar 80 mas ya? 80. Ini kawin sama Senggono. Sudah kawin sama Senggono? Iya. Video kawin ada mas? Ada video kawin. Siap. Oke, ini harga berapa? Ini 6 juta pak. 6 juta? Iya. Ini harganya 6 juta teman-teman. Oke, lanjut sebelahnya. Nah iya. Ini Senggono kira tuh galak ini. Ini laktasi satu ini. Ini mana coba? Kita lihat. Soalnya ini ada yang berai pak, itu oh, udah ini ada di kayak gini ya. Ini laktasi satu ini. Ini laktasi satu. Ini teman-teman ya. Kita lanjut yang ini. Telinganya panjang ya? Ya, telinganya panjang dan susunya pak. Normal? Susu. Wih, produksi susunya cakep teman-teman ya. Kapurannya gede. Jadi kantongnya atau ambingnya itu muat banyak. Rewok iya lemu pak. Oke. Wih. Tuh, buntutnya jentar. Iya. Harga berapa ini masuk? Ini ekonomi pak. Ekonomi? 43 pak. 43? 43 sudah nanti kalau menghendaki kawin juga sudah kawin. Sudah kawin ya. Sudah ini ya. Jadi sama satu style sama kawinannya ya? Iya. Kawin sama ongkir sudah juga. 4.300.000? Iya. Ini 4.300.000 teman-teman. Nih, si Senggono ini. Yang biasanya ngeluarin cepet-cepet bagus ini teman-teman ya. Senggono. Oke, ini harga 4.300.000 dan free ongkir. Dan teman-teman bisa pilih-pilih untuk pejantan mas ya. Iya. Kalau meskipun mau request maksudnya. Ini Senggono. Dan yang ini si Basoka. Oke, lanjut lagi ke sana teman-teman. Aku kio neng buri ini wae mas. Ini mas. Rada wedi mas di. Iya, saya mendengar takut ini karena kemarin mas mata saya ditumblek. Sampai segini masih sakit. Nah katanya. Ini indukan laktasi satu. Laktasi satu, ini kupingnya ler teman-teman. Laktasi satu nih. Kuping ler. Laktasi satu indukan TB sekitar 80 mas ya? 80-an. Sekitar 80-an. Oke, pasung telinga nih teman-teman. Harga berapa ini mas? 5,5. 5.500.000. Oke. Iya. Ini 5.500.000 simetris teman-teman ya. Dalam sama luarnya itu sama kupingnya. 5.500.000. Iya. Lanjut lagi yang ini. Nih. Ini darah pak. Darah. Oke. Nah. Ini masih darah teman-teman. Siap kawin ya. Sudah siap kawin? Iya, tapi telinga. Usia berapa ini? Ini usia 10 bulan. 10 bulan. Belum kok, belum poel juga ini. Belum poel, coba. Belum. Masih susu semua? Masih susu. Iya, gigi susu semua. Tapi udah bisa dikawinkan. Oh iya, sudah siap kawin ini ya. Telinga pasung, cakep teman-teman. Tuh. Rewok juga. Tuh rewosnya. Susu normal, Mas? Susu normal. Susu normal. Oke, ini harga berapa? Ini 5 juta pak. 5 juta? Iya kalau ini. Oke, ini 5 juta teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini yang terakhir teman-teman. Nah, oke, ini babon laktasi berapa? Ini laktasi 1 juga. 1? Iya. Ini baru laktasi 1. Malah harap kawin pak, sekitit-kitit. Iya ya. Nih, lihat pejantan dan mau kawin nih teman-teman ya. Agak ini. Ah, ini berubah-ubah. Semambu lanang langsung nguyah-nguyah. Iya betul. Karena sudah ada setrumnya ini mas. Iya. Susu normal mas ya? Susu normal. Itu malah masih produktif. Masih produktif ini? Masih. Oke, pasung telinga lihat dulu teman-teman. Nih. Oke. Harga berapa ini mas? Ini 4.100.000. 4.100.000. Iya. Oke, yang ini 4.100.000 plus free ongkir teman-teman. Free ongkir. Sudah sampai di tempat yang jenengan, terutama di Pulau Jawa. Iya. Oke. Nih. Oke, nanti teman-teman tinggal request aja mas ya. Jadi, kalau mau ini yang sama pejantannya yang ini, teman-teman. Iya. Jadi kalau pejantan milih pak, itu kan di sini ada dua, milih kawin Senggono apa Basoka. Tinggal pilih aja ya. Iya. Nanti kalau sampel-sampel anaknya di kandang depan-depan. Oke, di kandang depan. Kita lihat dulu untuk sampel anaknya mas. Iya. Kita coba lihat ya untuk anak-anak sampel anak-anaknya.
Nih kalau si Sembrono lagi berai itu kayak gitu teman-teman, agak galak ini teman-teman. Nih. Oke, kita lihat dulu untuk sampel anak-anaknya Sembrono. Kita lihat dulu sini. Nih. Ini sampel anak-anaknya teman-teman. Kalau ya. Ini anak-anaknya siapa ini mas? Yang ini anak Sembrono pak. Ini anak Sembrono. Nih, ini dari anak-anak Sembrono teman-teman. Nyatem-nyatem. Pasungan ya mas. Pasung cakep, telinga juga cakep-cakep semua ini teman-teman. Nih teman-teman, sampel anakan dari Sembrono ini ya, yang diekor ya. Ini udah ada penawaran apa belum mas? Belum, kita belum ini pak, belum buka harga. Oh iya. Karena ini masih perawatan untuk penyusuannya ya. Kalau yang ini anak Basoka. Ini anak Basoka teman-teman. Ya. Tuh. Ini masing-masing usia berapa ini mas? Ini usia ini 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Iya. Oke. Tuh teman-teman. Terus yang itu? Yang ini Basoka juga. Basoka juga. Iya. Ini kan sekembaran. Pak. Kembaran. Ini Basoka juga teman-teman. Tuh ini cakep-cakep semua. Yang ini udah gede ini mas ya? Iya. Tuh kalau yang ini super-super teman-teman dan harganya ya cukup lumayan. Ini lumayan. Cewek semua? Cewek semua. Betina semua? Itu yang baru lahir kemarin. Yang baru lahir mana? Nih. Kita lihat dulu yang baru lahir teman-teman. Umur 1 hari. Anakan dari? Ini anak Basoka. Oh ini anak Basoka. Ini mau saya kirim ke Garut. Ini kan titipan pak. Oh titipan. Ini baru lahir ya. Oke, ini baru lahir. Ini kembarannya ini. Oke. Tuh contoh-contoh teman-teman tuh, ya. Telinganya. Ini jantannya, ini betinanya. Iya. Ada 2 ekor ya? Iya. Oke teman-teman itu tadi ya. Ini untuk contoh-contoh untuk anak-anaknya dari si Sembrono dan Basoka teman-teman ya. Oke kalau ini ngejualnya nanti aja mas ya. Iya. Kalau udah gede. Oke Mas Duk, terima kasih untuk reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali nanti ada teman-teman yang berminat bisa hubungi jenengan, nggih. Nggih, siap. Oke, pokoknya siap. Kita siap dihubungi dan siap untuk konsultasi, siap. Komunikasi. Siap. Oke. Sukses selalu untuk Mas Duk dan Yudhistira Gotong. Amin. Semoga Mas Jas juga menjadi informasi Amin. Tentang kondisi terbaru ya. Kambing-kambing yang ada di seputaran Kali Gesing dan siap. Di seluruh Indonesia. Oke. Nah, jadi memberi semangat untuk peternak seluruh Indonesia. Siap. Ya. Ya. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di kandangnya Mas Duk atau di Yudhistira Goat Farm untuk updatean hari ini dan semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat bisa hubungi nomor teleponnya Mas Supratman yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu Joss Channel dengan cara subscribe, like dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.